Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Mark Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman semuanya, wadidaw-wadidaw, apa kabar? Untuk kali ini kita ada beberapa poin yang ingin kita bahas ya teman-teman. Mungkin teman-teman, sebagian teman-teman sudah tahu yang mana di sini, terutama yang paling teman-teman ketahui adalah yang mana kemarin race di Jerman kemarin, walaupun Mark Marquez tidak juara atau winner, yang jelas Mark Marquez bisa naik podium 2 dan 3 bersama saudaranya ya. Yang paling uniknya di sini adalah Mark Marquez berhasil memecahkan atau selama 27 tahun yang tidak pernah berlaku, yaitu ke menangan dua bersaudara naik podium, yang mana 27 tahun lalu yaitu ada satu adik beradik juga, yaitu Nobuatsu Aoki dan Takuma Aoki, yang mana mereka dari rider Repsol Honda dan apa ini, Elf Reos F. Pokoknya 27 tahun yang lalu, mereka di tahun 97 ya, yang mana mereka rider adik beradik juga menjadi juara ya, juara di kelas MotoGP naik podium, dan baru terpecahkan sekarang ya, kemarin di Sassering tahun 2024, yang mana duo Marquez naik podium 3 dan 2 ya. Ini sangat kemungkinan mungkin ini tidak akan pernah terjadi lagi ya. Tidak akan pernah terjadi lagi, tapi kita tak tahu lagi ya. Yang jelas 27 tahun sudah bertahan juara dengan dua saudara, yaitu adik beradik naik dalam satu podium. 27 tahun bertahan selamanya dan akhirnya dipecahkan oleh duo Marquez tahun 2024. Gila parah, ini yang sangat sulit sekali untuk dipecahkan oleh orang lain lagi. Dan untuk berita yang lainnya ya, yaitu Pedro Acosta gagal untuk melewati rekor termuda Mark Marquez untuk juara podium pertama ya. Sudah habis untuk masa Pedro Acosta, tidak akan dapat memecahkan rekor Mark Marquez lagi, karena untuk musim paruh kedua usia si Pedro Acosta sudah melebihi dari target yang ingin memecahkan rekor Mark Marquez ya. Untuk kali ini yang paling menggemparkan lagi adalah ahli mekanik Luca Marini ya, akhirnya dia pecah telur teman-teman. Namun di sini pecah telur Marini bukan dari hasilnya ya. Karena kenapa? Sebenarnya dia hampir mendapatkan satu poin atau pecah telur tersebut dengan hasil sendiri di akhir lap. Namun di akhir lap, di last lap tersebut, dia dipotong oleh Takaki Nakagami ya. Namun karena sebenarnya dia tidak mendapatkan tersebut karena sudah dipotong oleh Takaki Nakagami, karena terjadinya hukuman penalti yang dilakukan oleh Augusto Fernandez, Johan Zarco dan Stephen Bradl, yang mana mereka tertangkap aturan ban ya, tekanan bannya di luar aturan, jadi mereka mendapatkan penalti, dan akhirnya Luca Marini ngam di posisi 15 dan mendapatkan satu poin untuk 9 seri tersebut ya. Selama 9 seri ahli mekanik baru mendapatkan 0 poin, dan para tetangga di sana sangat-sangat
sangat-sangat happy sekali ya, yang mengatakan akhirnya dapatlah inilah gitu teman-teman. Selamat kepada ahli mekanik ya. Sebelumnya Marini finish di peringkat ke-16, terpaut 0,037 detik di belakang Takaki Nakagami yang berada di posisi ke-15. Dengan penalti yang diberikan kepada Fernandez, posisi Takaki Nakagami dan Marini menaik, membuat Marini masuk zona poin dan Takaki Nakagami mendapatkan poin tambahan. Itu adalah benar-benar fake poin gibahan teman-teman ya, bukan dari poin hasil sendiri ya. Oke, selamat kepada ahli mekanik ya teman-teman. Dan untuk informasi selanjutnya adalah yang mana ya, untuk si Jorge Martin juga crash ya, semuanya sudah tahu. Di situ sangat kita sayangkan sekali, memang sangat-sangat kita sayangkan sekali kepada Jorge Martin di dua lap terakhir ya, dia crash dan dia mengakui, dia mengatakan ada sesuatu di sana. Saya tidak tahu apakah itu mental atau gaya berkendaraan saya, tetapi ada sesuatu yang perlu ditingkatkan. Sebagaimana si Jorge Martin mengatakan, ini adalah momen penting dalam karir saya untuk memahami mengapa hal ini terjadi kepada saya. Karena ini adalah kedua kalinya tahun ini saya memimpin berjuang habis-habisan dalam situasi yang sangat mirip. Dan ya, ada sesuatu di sana. Saya tidak tahu apakah itu mental atau gaya berkendaraan saya, tetapi ada sesuatu yang perlu ditingkatkan dan saya tidak punya pilihan lain selain bangkit, terus berjuang, menganalisis dengan tenaga apa yang terjadi dan fokus untuk memberikan yang terbaik. Saya tidak bisa memberitahu Anda banyak. Ya, pada akhirnya ini bukan saatnya untuk mencari alasan. Pada akhirnya jika terjadi kecelakaan, ada kesalahan, pahami saja, analisislah dengan baik. Saat ini saya bisa mengatakan hal yang sama seperti crash di Jerez, tetapi itu tidak benar. Jadi saya lebih suka meluangkan waktu untuk menganalisis dengan baik mengapa ini terjadi pada saya. Itu menyakitkan tentu saja, dan saya juga tidak punya waktu untuk melihatnya. Jadi ini akan menjadi malam yang sulit untuk tidur, dan besok kami akan mulai bekerja lagi. Di sini Jorge Martin masih belum puas karena crash kemarin di Jerman, karena dia mengaitkan crash di Jerez, crash di Mugello sama persis crashnya seperti di Jerman kemarin ya. Jadi si Jorge Martin ini seperti dalam otak dia seperti ada sesuatu, what's wrong gitu teman-teman. Mana lah kita tahu apa yang terjadi, yang tahu bahasanya sabotas gitu teman-teman, tapi kita belum tahu lagi apa yang terjadi. Yang jelas si Jorge Martin nggak bisa tidur malam kemarin gitu ya. Parah sekali, kasihan sekali kepada si Jorge Martin dan kepada si apa lagi, Enea Bastian ini ya. Enea Bastian ini kalau Mimin perhatikan ya, kalau memang betul-betul lah kemenangan Marc Marquez dan si Alex Marquez itu adalah satu gibahan yang sangat luar biasa sekali kalau Mimin perhatikan ya. Kalau teman-teman perhatikan, kalau si Enea Bastian ini dengan si Franco Morbidelli tidak menghalangi jalan kecepatannya si Enea Bastian ini ya, teman-teman bisa perhatikan Enea Bastian ini, Mimin yakin sekali bisa melewati si Marc Marquez terutamanya ya, terutama atau bahkan kedua duo Marquez dia bisa melewati. Karena kenapa? Mimin di video kemarin Mimin sudah katakan kalau si Franco Morbidelli tidak saling menyalip dengan si Enea Bastian ini, si Enea Bastian ini pasti tembus ke depan. Mimin tak yakin sekali itu. Kenapa? Karena kita tahu kecepatan si Enea Bastian ini itu sangat cepat sekali. Ya, sangat cepat sekali. Namun karena si Franco Morbidelli memperlambat dalam di saat tikungan, membuat si Enea Bastian ini menjadi lambat, dan di situ kesempatan Marc Marquez dan Alex Marquez melaju ke depan. Itu fakta itu. Ya, itu fakta, bukan ini. Semuanya pun menonton ya, jelas semua teman-teman ya, bukan kita mau bilang apa, memang fakta itu. Yang penting yang jelas duo Marquez naik podium itu saja.
Oke lah teman-teman, jangan marah-marah, yang penting fakta ya. Karena teman-teman semuanya ingin fakta ya, itu fakta yang kita ungkapkan. Oke, jangan lupa berselawat seperti biasa, seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.